Pengajaran kali ini berkaitan tajuk bulatan 3, subtajuk sudut di antara tangen dengan perentas. Pengenalan tajuk ini menerangkan bagaimana menyatakan hubungan antara sudut yang dibentuk oleh tangen dan perentas dengan sudut dalam tembereng selang seli yang dicangkum oleh perentas itu. Yang kedua, membuat pengiraan yang melibatkan sudut dalam tembereng selang seli. Seterusnya, saya ingin menerangkan iaitu mengenal pasti sudut dalam tembereng selang seli. Dalam rajah di atas, KLM ialah tangen kepada bulatan. A, sudut LSR dikenali sebagai sudut dalam tembereng selang seli yang dicangkum oleh perentas LR. B, sudut LRS. Pula ialah sudut dalam tembereng selang seli yang dicangkum oleh perentas LS. Daripada sini kita dapati bahawa sudut X bersamaan dengan sudut Y dan sudut A bersamaan dengan sudut B. Contoh satu, bagi rajah di bawah, kena pasti sudut dalam tembereng selang seli bagi sudut soalan pertama RTM. Soalan B, sudut STN. Kita lihat gambar rajah, kita dapati RTS adalah tangen dan RTM berada di sini, ya. RTM, sudut RTM bersamaan dengan sudut yang bertentangan iaitu sudut TNM. So sudut RTM sama dengan sudut TNM. Untuk soalan B pula diberi sudut STN. STN, sudut berada di sini bersamaan dengan sudut yang bertentangan iaitu sudut TNM. Contoh dua, dalam rajah di bawah, PAR dan PBQ adalah tangen kepada bulatan. Namakan sudut dalam tembereng selang seli bagi sudut X dan sudut Y masing-masing. Untuk mendapatkan jawapan, kita perhatikan gambar rajah. Sudut X bersamaan dengan sudut yang bertentangan. Jadi, sudut X bersamaan dengan sudut BCA atau boleh juga diberi nama sebagai sudut ACB. Manakala sudut Y berada di sini, sudut yang bertentangan dengan sudut Y adalah sudut ABC atau boleh diberi nama sebagai sudut CBA. Contoh tiga, bagi rajah di bawah, nyatakan hubungan di antara sudut, soalan pertama sudut ATE dengan sudut EDT. Soalan B pula, hubungan di antara sudut BTC dengan sudut CDT. Cuba lihat gambar rajah bulatan. Kita tandakan di manakah duduknya sudut ATE. ATE berada di sini dan sudut EDT. EDT berada di sini. Jadi kita dapati bahawa dua sudut adalah bertentangan, bermakna sudut ATE bersamaan dengan sudut EDT. Untuk soalan B pula, kita cuba perhatikan kedudukan titik ataupun sudut BTC. Sudut BTC berada di sini, manakala sudut CDT. CDT berada di sini. Kita perhatikan sudut BTC bertentangan dengan sudut CDT. Oleh itu, sudut BTC bersamaan dengan sudut CDT. Kedua-dua sudut dikenali sebagai sudut dalam tembereng selang seli. Contoh empat, dalam rajah di bawah, PTQ adalah tangen kepada bulatan yang berpusat di O. Diberi sudut QTR 56 darjah dan sudut ORS
adalah 26 darjah. Carikan nilai soalan pertama sudut X, soalan kedua sudut Y. Cuba perhatikan gambar rajah. Kita dapati bahawa TR adalah perentas dan sudut TSR merupakan sudut dalam tembereng selang seli. Oleh itu, sudut X bersamaan dengan sudut 56 darjah. Untuk menjawab soalan B pula, iaitu mencari sudut Y, kita dapati bahawa TS adalah perentas. Manakala sudut TRS, TRS adalah sudut dalam tembereng selang seli. Dan OT, jejari bulatan, PTQ, tangen kepada bulatan. Oleh itu, sudut di sini 90 darjah. Sudut OTR merupakan sudut 90 darjah ditolakkan dengan 56 darjah untuk melahirkan sudut 34 darjah. OT adalah jejari bulatan, OR merupakan jejari bulatan. Oleh itu, OT sama panjang dengan OR dan dia melahirkan segitiga sama sisi. Sudut OTR bersamaan dengan sudut ORT, iaitu 34 darjah. Jadi sudut Y berada di luar segitiga, bertentangan dengan sudut TRS. Sudut Y bersamaan dengan sudut 34 tambah 26 darjah. Jadi sudut Y adalah 34 tambah 26 menghasilkan sudut 60 darjah. Kesimpulan untuk pengajaran tajuk ini, iaitu sudut di antara tangen dan perentas yang melalui titik sentuhan tangen adalah sama dengan sudut dalam tembereng selang seli yang dicangkum oleh perentas itu.